Hi guys. Okey, hari tu ada satu brother ni tanya, "Bang, ada tak kereta yang tak berapa besar tapi saya nak macam Alphard?" So, hari ni kita ada satu biji, jom kita tengok. Pada yang belum like, share dan subscribe, boleh buat dulu sebabnya kita nak tengok kereta apa tu kan? Okey, jom. Okey, ini dia. Kereta dia guys. Ini merupakan Toyota Noah dan abangnya Toyota Alphard. Desain rupa paras rupa untuk Toyota Noah ni yang hampir sama macam Toyota Alphard. So, pada abang-abang, suami-suami yang budiman, ini kereta yang terbaik. Sebabnya kereta ni tak berapa besar dan rupa paras sama macam Alphard. Dia spek untuk Toyota Voxy ni dia ada 4 atau 5 spek. Saya ceritalah X spek, lepas tu dia datang dengan V spek, ataupun kalau Noah dia datang dengan G spek, lepas tu dia datang dengan Toyota Noah SI, lepas tu dia datang dengan Toyota Noah SI WXB, dan last sekali dia datang dengan Toyota Noah GR ataupun Gazoo Sport lah. Bukan Gazoo Racing. Gazoo, nak kata Gazoo Racing tu engine dia sama, tapi tuning dia, power dia ada lain sikit lah. Macam tu lah. Okay, ini dia keretanya. Okay, kereta ni dihadirkan dengan dua model yang sama seperti Alphard dan Velfire. Dia dihadirkan dengan enjin yang sama, yakni dia menggunakan enjin Z 250 3ZR, tak salah gitulah. 2000cc, enjin dia sama dengan Altis 2.0. So dari segi spare part memang senang, tak ada masalah. Yang ni abang dia lah, siapa tak tahu, AGH30, engine 2.5, engine dia. So rupa paras dia macam ni lah. Kasih walk around dulu. Okay, dan ini pula Toyota Noah. Kan lebih kurang, betul tak? Dari segi ketinggian dia pun tak jauh beza, cumanya Alphard lebih lebar. Kalau nampak Alphard lebih lebar, yang ni dia macam ni lah. Tapi dari segi ketinggian dia tu Alphard tinggi sikit lah. Boleh nampak tak dia punya perbezaan ketinggian? Okay, tune kan. Okey, Toyota Noah X-Spec tahun 2018. Kereta ni merupakan kereta MPV full size. Dia bukan luxury tapi dia full size lah. Kereta yang sangat sesuai dimiliki oleh keluarga yang nak cari keselesaan, anak dah besar tapi masih nak duduk satu kereta saja. Ini kereta yang terbaik lah. Sebabnya seat pada bahagian third row ataupun baris ketiga tu pun masih lega dan besar. Tapi yang ni model merupakan model facelift, maknanya dia dah tukar rupa dan lampu dia dah dua-dua LED lah. So kawan-kawan boleh tengok, ni dia LED lampu cantiknya, memang ho. Okay, dari segi dia punya bahagian tepi dia, kita tengok side by side lah. Okay, bahagian sebelah kanan pemandu, kita akan nampak kereta ni dia dia punya design dia, saiz dia, panjang dia berukuran lebih kurang dalam 4 meter lebih lah. So dari segi dia punya wheelbase yang panjang, menjadikan ruang dalam lebih selesa.
Kereta ni ada optional, ada yang dia turun dengan keyless entry, ada yang dia turun dengan kunci lah. Tak tetap. Okey, pada bahagian belakang pula kita akan nampak dia punya logo Noah dia dekat sini. Tulisan Noah dia dekat sini. Noah dia dekat sini. And then yang ni dia original dah ada camera reverse lah. Dia dah ada camera reverse. Dia datang dengan spek macam ni. Memang dah cantik. Cun pun cun. Dah cute-cute. Okay. Selain tu, pada bahagian sebelah penumpang pula, kita nampak untuk kereta Noah ataupun Voxy, dia ada optional satu power door ataupun dua power door, tidak mengikut spek sajalah. Dia bukan semestinya spek tinggi akan dapat dua power door, dan tak semestinya satu spek rendah akan dapat satu power door. Macam ni dia datang dengan satu power door. So jom saya tunjuk. Okey, untuk tahu power door dia macam mana function, okey, nombor satu kita klik, kita klik untuk open power door dia, ataupun kita tarik. Kita tarik, dia pun akan close lah. Tapi yang ni model dia hanya ada satu power door saja. Okey. Selain dari itu, kita masuk pada bahagian kabin dalam. Kita akan nampak kereta ni secara detailnya dalam kondisi yang bagus, grade pun bagus. Jadinya kita tunjuklah detail dia. Dari segi aircon panel, dia dekat sini. Dia punya bahagian IPS LCD ya. Infotainment dia dekat situ. Untuk kontrol pemanduan ataupun dia punya riding mode, dia dekat sini. Dia ada eco dengan normal mode. So kalau dia nak masuk yang normal mode tu, dia just offkan eco mode lah. Okay, ni meter dia. Dia macam ni meter dia lah. Okay, dari segi dia punya dia punya bahagian tombol-tombol ataupun aircon punya adjuster, dia dekat sini, dia datang dengan aircon on off, auto off, dual, maknanya front dual ni dua zone, kiri kanan boleh di adjust, serta rear untuk control aircon belakang lah. Dari segi ruang penyimpanan, dekat sini ada, dekat sini pun ada. And then kita pergi pada bahagian belakang dia, penumpang. Bahagian penumpang, yang ni yang terbaik. Siapa yang suka dengan 8 seater mesti akan pergi ke 8 seater. So yang ni merupakan 8 seater yang kita ada. Ni 8 seater yang kita ada. Okay, dari segi bahagian dalaman, yang ni interior dia putih. And then di 8 seater, so dia dekat sini boleh jadi seat, boleh jadi letak untuk bottle holder ataupun cup holder ataupun storage compartment lah. Meja tray dah ada kat sini. So kalau nak pakai memang mudah lah. Ni tray meja dia, boleh letak cup holder ataupun bottle pun sama. So nak close kena tekan. Dari segi ISOFIX, untuk bawa kanak-kanak kan, child seat ataupun babysitter, dekat sini dah ada lah, satu dan dua. Dia dah ada dua lah, dua tempat. Okay, aircon blower controller dekat sini. Dia ada yang macam ni, dia normal saja, dia ada off, auto, low until high lah. Blower aircon dia setiap row ada, memang tip top, sejuk kita ni. Toyota tak ada orang komplain lah aircon dia. Okay, jom kita tengok pada bahagian boot space dia, macam mana boot space dia. Okay, ni bahagian boot space dia. Kalau nampak dekat sini, boot space dia memang besar. Dia kalau macam ni, dia tak ada tayar spare, tapi dia pakai repair kit tayar. Tapi storage luggage memang besar. Benda ni pun kita boleh, tray ni pun kita boleh letak dekat rumah kalau kita nak bawa luggage besar. And then ni,
Oh, sorry, punci salah tarik. Ah, yang ni dia punya repair kit tayar kat sini kedudukan dia. Untuk lipat seat kan. Ah, saya akan ajar. Untuk lipat seat just pakai one touch hand pun boleh. Ada satu button ataupun twill untuk lift. Ah, okey. And then dia akan naik spring sendiri. Dan yang ni kita cocok dekat sini. Ah, kita cocok kat sini. Ah, so kalau nak turunkan just turunkan sajalah sampai dia bunyi. Ah, and then yang ni kita tarik. Ah, kita tarik macam ni. Okey, yang ni ready stock. Pada yang berminat, boleh dapatkan kereta ni dengan condition yang terbaik. Nombor telefon saya berada dekat description. Boleh klik nombor telefon saya. Okey. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye bye.